Ketika berfirman nah, kepada saya tanya kamu. Sebentar dong. Artinya, sebentar. Saya tahu ini sudah ada sudah menyebut logika saya kemana, jadinya ada potong. Sebentar Rudy. Artinya, Rudy. Sebentar. Artinya, akan saya bawa logika Anda. Saya tahu Anda menegak ini karena Anda artinya Anda sudah tahu arah saya. Anda sudah mengakui bahwa Tuhanmu mencipta dengan firman. Artinya dia tidak sendiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya berapa? 4424 bang. Ya saya 4424 ya. Betul bang. Yes. Yes, saya 44 ayat 24. Oke, di share screen ya. 24. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Ingat ya, pertama harus kalian ketahui bahwa penebus itu adalah Tuhan. Maka penebus kami adalah Yesus. Maka Yesus itu adalah Tuhan. Titik. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Artinya Yesus itulah membentuk manusia dari sejak kandungan ya, atau Tuhan atau Bapa. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Nah, betul. Yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Kan bertanya ini. Paham ya? Bukan dikatakan bahwa Tuhan itu membentangkan langit dan bumi tanpa pendamping, tetapi bertanya, siapa yang mendampingi aku? Maka jawab, yang mendampingi Bapa adalah, jawab, Kejadian 1, kita akan kembali, karena penciptaan itu ada di Kejadian 1. Siapa yang mendampingi Bapa ini? Roh Allah dan firman Allah. Nah, inilah yang mendampingi Bapa. Jadi Tritunggal itu sudah terbukti ya, kawan-kawannya. Ada roh Allah dan ada firman Allah. Dan itulah Bapa di atas. Siapa yang mendampingi bukannya? Roh Allah dan firman Allah. Jelas di sana dikatakan bahwa bukan artinya siapa yang mendampingiku. Itu di sana adalah pernyataan menantang. Tantangan bahwa pertanyaan di sana adalah siapa yang mendampingiku? Artinya tidak ada yang mendampingi di sana selain Bapa. Bapalah yang berkuasa semuanya. Tidak ada kata-kata itu adalah kata-kata clear dalam pemahaman logika. Ya, kalau memang ada yang mendampingi, Allah pasti akan Bapa atau Yahweh itu akan menyebut siapa yang mendampinginya. Siapakah yang mendampingiku? Yuk, dibacakan lagi tuh Yesaya 44 ayat 4. Di sana dijelaskan diri sendiri. Ya, siapa yang mendampingiku? Artinya di sana dia tidak bertanya siapa yang mendampingi, tapi menantang. Siapa yang bisa bekerja seperti dirinya? Itu Bang Rudi. Ya, kalau kita mempelajari bahasa Indonesia 44 ayat 4 Bang Rudi. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa ini adalah karena ayat ini juga ada di Al-Qur'an, ayat seperti ini bahwa Allah menciptakan sendiri. Di dalam Al-Baqarah 255 dijelaskan ya di sana ya. Ya, memelihara, tidak ngantuk, tidak tidur, semua alam semesta itu. Ayat 24. Oke, sekarang ku bahas ya. Biar cepat. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Pertama, harus kalian akui, dibilang di sini ada penebus. Maka bagi kami Yesus itu adalah penebus. Artinya yang berbicara ini adalah Tuhan yang penebus. Artinya itulah Yesus. Yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Bahasanya gampang. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Nah, sebentar. Seorang diri. Ya. Sebentar. Itu membentuk jelas secara logika seorang diri. Seorang diri. Dan kalau ada orang yang berkata, aku seorang diri, ya. Siapa? Siapa yang mendampingiku? Itu artinya adalah ya. Tantangan kepada yang itu menunjukkan tidak ada yang sanggup untuk bekerja seperti itu. Iya. Kita ya. Kita ya. Logika ya. Aja.
jangan tafsir, okay, jangan tolong, muter-muter. Ya, tolong dibuka gambarku, videoku. Tampilkan. Gambarku, gambarku. Nah, sekarang saya bilang, tahu membentangkan kan? Ini saya bentangkan gini. Perlu enggak aku bersuara membentangkan? Kan tidak. Paham ya? Ini ku bentangkan. Jika perlu enggak aku bersuara? Kan tidak. Bang Rudi, kita enggak perlu pakai asumsi seperti itu. Ayatnya tidak dibahas. Itu bukan asumsi. Misalnya seorang diri memaksakan kehendak. Tidak bisa kamu memaksakan. Bukan memaksakan kehendak. Kipas angin. Tuhan oh, enggak bisa memaksakan. Bukan memaksakan kehendak. Tapi lo itu memaksakan kehendak. Penyerangan apa? Instinct lagi ini Bang Rudi. Nah, Bang Rudi, saya bilang. Kalau ayat ini kita tutupin dan tidak berkata bahwa ini ayat Alkitab, suruh orang membaca, anak SD pun tahu bahwa itu seorang diri. Ketika orang berkata di atas kalimat itu seorang diri, membentangkan memang seorang diri. Udah. Terus sekarang kita lihat ada di sini dikatakan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ingat, koma. Kalau membentangkan seorang diri, tapi menjadikan, kita harus kembali kejadian satu. Kejadian satu bicara tentang ini menangis. Guru bahasa Indonesia Bang Rudi menangis. Tidak ya, menangis. Tidak menangis. Bagaimana mungkin ketika kalimat saya akan kasih aturan dalam bahasa Indonesia KBBI ya. Farhan. Nggak, saya kasih aturan dalam KBBI dalam susunan kalimat. Ketika kalimat pertama itu adalah sebuah kalimat. Tertibkan dulu dia ini, dia mau berdiskusi atau mau berdebat. Kalau mau berdebat, siapkan ruang. Kita bicara satu lawan satu. Siapkan ruang sekarang. Oh, boleh. Siapkan waktunya aja sama saya Bang Rudi. Saya tidak akan pernah ini. Kan kita udah ketemu sampai 4 kali ini, ya. Dan mana pernah saya dia, ini. Ya, enggak mundur kok, tapi kena bal-bali terus. Admin, kamu harus tegas. Kita berdiskusi. Itu klaim Anda. Di sini ada unsur pemaksaan kehendak, enggak bisa. Saya moderatorin jadi gini. Seperti jawab tadi saya katakan bahwa tetap kita pada diskusi pada substansi. Ya, apa ya? Jangan sampai menyentuh-nyentuh yang kemudian nanti apa ya? Berujung pada apa ya? Saling serang antar personal kira-kira gitu. Jadi gini, nanti boleh kapan kira-kira waktunya Bang Rudi sama Bang Farhan? Boleh. Nanti saya fasilitasi. Besok malam. Besok boleh besok tuh, malam minggu enak tuh. Ya. Nafsu amat si Farhan. Ya. Dan saya tidak mau enggak. Saya udah 4 kali sama dia, saya enggak ada nafsu. Nih ngeyel, kalau lupa sama dia ngeyel terus ini. Ya. Bukan ngeyel, saya akan mereparasi sebuah alat yang rusak di dalam kepala gitu. Jadi ketika kita mereparasi alat yang rusak, memang kadang-kadang kita perlu skill dan perlu determinasi dalam bahasa kita perlu determinasi di sana gitu. Jadi saya nggak ngotot, saya tidak ngotot. Iya, kamu ngotot. Atau begini, mulai dari sekarang saya start di room saya yang lain saya taruh di backstage. Biar tidak terganggu Bang Farhan sama Bang Rudi gimana? Oke, boleh. Kayaknya bijaksana untuk ya logikanya tentang Yesaya 4:4-4. Ya enggak apa-apa, ya. Bang. Ya, tapi begini, Bang Luka, sebentar. Sabar. Di sini kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Yang jelas tetap kita dialog pada hal-hal yang substansi. Artinya kalau nada-nada tinggi itu biasa, yang penting masih dalam hal-hal substansi lah ya. Cuma dia ini orangnya baperan, dikit-dikit tersinggung. Jadi gini Bang. Oke. Jangan perdebatan itu lawan banteng. Dengar dulu Bang Luga. Sabar dulu. Mau ada yang tersinggung, mau enggak ada yang tersinggung di sini, pokoknya saya yang tanggung jawab. Enggak ada yang tersinggung. Kita selesaikan di sini dan tidak kemana-mana. Itu saya di backstage aja nggak apa-apa, saya bicara sedikit nggak apa-apa ya. Iya, backstage aja. Nah, saya mau katakan Allah itu tidak pernah berpisah dari firman dan rohnya, itu dikatakan sendiri. Kalau dia tidak berfirman, dia adalah yang bisu. Kalau dia tidak punya roh, dia tidak menghidupkan gitu. Itu artinya sendiri. Mantap, ya, saya di backstage aja nggak apa-apa Bang. Oke, jadi saya taruh dulu, izin saya taruh di backstage dulu yang lain. Ya, kan,
Bang Rudi mohon maaf juga ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu bukan maksudnya untuk menyalahkan Bang Rudi ya, tapi kita berbagi panjang ya. Tapi tidak boleh ngotot-ngototan karena kita bicara iman masing-masing. Kalau si Farhan ini kan ngotot, bukannya mendengarkan tapi ngotot. Bang Luga. Bukan Luga, saya memang karakternya kayak gini Luga. Setelah selesai bukan kamu salam tiba. Dia cuma kayak kamu. Enggak Bang Luga. Dia mengintimidasi iman orang lain. Jangan Bang Luga ikut bicara, biarkan saja Bang Farhan sama Bang Rudi. Bang Rudi, jadi sekali lagi Bang Rudi, jadi kita hanya berbagi sudut pandang. Pemahamanku adalah pemahamanku, pemahaman Abang adalah pemahaman Abang. Aku memberitahu apa yang aku lakukan, bagaimana aku menafsirkannya sedemikian rupa sehingga kemudian Bang Rudi dan Bang Luga, mungkin kalau misalnya ada hal-hal apa gitu ya mohon maaf gitu. Saya di backstack Bang. Terima kasih. Oke, saya minta maaf. Oke, enggak masalah, yang mau debat mau pukul-pukulan enggak apa-apa. Oh, jangan begitu, Bang. Enggak boleh. Share screen tapi enggak ada pukul-pukulan, enggak ada. Share screen tampilkan. Biar dia tahu. Saya 4424. Enggak, dengar dulu. Ini membentangkan artinya menghamparkan, contoh tikar, permadani dan sebagainya. Ini kalimat bahasa Indonesia loh. Oke. Jadi, sekarang tampilkan gambar saya. Halo. Nah, kalau membentangkan tikar memang seorang diri, tidak ada yang membantu. Tetapi dalam proses mencipta, memang Tuhan itu Esa, kan sudah saya bilang. Tetapi di dalam keesaan Tuhan, ini share screen lagi. Ya. Ini kejadian satu. Oke, buka share screen saya, buka lagi. Nah, di sini Tuhan sudah menjelaskan proses penciptaan. Dia apakah seorang diri? Iya. Tetapi di dalam penciptaannya dia ada roh mendampingi dan berfirman. Ini di dalam diri Tuhan diam. Kalau memang kalian bilang, oh dia sendiri. Mana yang terciptakan Tuhan dengan sendiri? Tidak ada. Kalau si Farhan bisa menciptakan, menuliskan dari kitab sucinya, Tuhan mencipta tanpa firman, saya pindah ke agamanya. Itu saya bilang malam ini. Oke, tunjukkan ayatnya. Oke. Benda apa yang diciptakan Tuhan apa berfirman? Silakan. Sudah. Nah, ini kita main logika aja Bang Rudi ya. Ketika tadi saya 4424 dijelaskan dengan clear bahwa seorang diri. Enggak tahu persepsi gimana, seperti apa paradigma yang Anda pakai ketika mengatakan ketika pas kejadian menciptakan kejadian ya. Itu adalah ada Roh Kudus di sana ya. Ada yang membantu di sana, artinya ada yang membantu. Dan karena ada kata penebus, yaitu Yesus. Berarti yang membantu Yesus untuk membentuk alat semesta ini ya. Betul kan? Ya, firman Allah, Yohanes 1:3. Sekarang saya kasih sesuatu diciptakan oleh dia. Ya, silakan. Oke, siap. Sekarang saya tanya, adakah ayat yang jelas Yesus menciptakan dengan kata-kata Yesus, bukan dia? Karena apa? Di dalam perjanjian lama jelas, Yahweh ada kata Yahweh sendiri. Dan di Al-Quran ada kata Allah sendiri yang... Adakah di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus, jangan mengucapkan kata dia, karena dia ini bermakna sumir. Tapi kenapa saya mengucapkan kata intimidasi? Yesus. Bukan intimidasi. Parameternya harus jelas. Parameternya harus jelas. Kenapa kamu bahkan saya tidak bisa mengambil kata dia? Ini bukan, orang tolong gini. Dikeluarkan. Tolong dikeluarkan saja nih, tidak tahu dia berdiskusi. Kau mengintimidasi Bang Rudi. Iman saya enggak bisa. Saya tidak mengintimidasi. Saya memakai parameter jelas di Torah. Parameter perjanjian baru, itu adalah memakai literatur perjanjian lama dan Al-Qur'an mengakui di dalam ayat. Tidak bisa kau paksakan kepada saya, tidak bisa. Jadi kalau tidak memaksakan, saya tidak memaksa. Kalau dia tidak ada ya tidak ada, hapus kalimat dia. Tidak bisa. Sekarang tunjukkan Tuhanmu mencipta tanpa firman. Sekarang tolong tunjukkan Tuhanmu bercipta tanpa firman. Saya akan murtad malam ini. Silakan. Satu ayat aja. Oke, saya jelaskan apa kata firman menurut pemahaman Islam. Firman adalah bagian dari Allah itu sendiri. Artinya memang tidak terlepas. Innama amru idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Diciptakan kata-kata bagilah. Tidak terlepas. Nah, sekarang saya tanya. Oke, katakan Tuhan kita sepakat firman. Oke, kita sepakat di situ bahwa semua cipta apa sendiri? Ketika Tuhanmu mencipta apa sendiri? Kan tidak, ada sendiri firman. secara
secara personal sendiri. Firman itu tidak lepas, tidak terpisah dari bagian, tidak terlepas dari bagian firman Allah itu sendiri. Apakah suara Anda itu berarti bukan dari Anda? Apakah suara Anda bukan dari diri Anda? Sudah ada dua. Gelombang Loh, suara saya berbeda dengan Rudy saya. Dan suaranya berbeda. Rudy dan suaranya berbeda. Ayo dong, suaramu itu analogis. Apakah Allah itu adalah zat? Apakah suara Allah adalah zat? Jawab. Justru zat itu adalah personifikasi secara utuh dari apa? Dari Allah itu sendiri. Zat itu termasuk adalah suara Allah adalah zat. Hey, saya tidak tanya itu. Saya jawab kamu, apakah suara Allah adalah zat? Jawab. Loh, Anda tidak memahami jawaban saya. Ketika zat itu adalah personifikasi semua dari bagian Allah, berarti firman ini adalah termasuk bagian dari zat itu. Berarti kamu mengakui firman Allah adalah Allah. Titik. Yohanes 1 ayat 1 benar. Selesai. Loh. Kami tidak pernah mempermasalahkan Yohanes 1 ayat 1 karena justru pemahaman Anda yang menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 itu apa ngawur tanpa jelas penafsiran bahwa personifikasi. Saya tanya sekarang dengan logika Anda, ketika Anda mengatakan suara Anda apakah bukan Anda sendiri? Suara saya kalau keluar dari mulut saya adalah saya sendiri. Nah, berarti Allah ketika berfirman itu adalah firman itu Allah sendiri. Ya, mantap. Betul. Makanya aku bilang betul, makanya Yohanes 1 ayat 1 benar adanya. Jangan kau sangka lagi. Oke, Yohanes 1 ayat 1 di sana merujuk kepada firman. Apakah firman di sana hanya merujuk di dalam Islam? Kalau kamu sudah akui berarti di dalam Islam firman itu adalah zat. Titik. Firman bukan zat, tapi firman bagian dari zat sekarang bagian. Oke. Firman bukan zat. Saya komitmen, saya konsisten dari tadi. Firman, ya, zat itu adalah Allah. Allah. Iya, kamu bilang Yohanes 1 ayat 1 benar. Artinya firman itu adalah zat. Gak terima. Bagian. Dia bagian dari zat. Jadi seumpama kamu mengupil, keluar upil kamu. Upil kamu itu sebenarnya bagian dari diri kamu. Itu loh. Berarti Tuhanmu bisa dibagi-bagi. Lucu. Aneh Anda. Ada justru memisah-misahkan sesuatu. Tuhan saya adalah satu, tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Ketika dia mengungkapkan firman itu upil ini bisa dibagi. Karena dia kamu kemari ke pas anak sekarang upil. Saya enggak paham ya dengan kapasitas dialog. Ini analogi. Anda kan sering analogi juga ketika Anda bilang laptop, ketika Anda bilang handphone, apakah handphone itu Tuhan kan enggak? Ayolah kita tinggi smart. Saya tidak bilang laptopnya. Di sini tidak. Kita tinggi smart. Anda berdiskusi orang yang saya bilang berdiskusi orang yang tidak tahu logika. Loh, kok tidak saya mengatakan? Kamu mengatakan ketika Anda bersuara, firman Anda seperti ubi hitam. Kamu mengatakan firman Tuhanmu seperti upil. Anda salah tangkap. Inilah orang saya yang salah. Saya enggak salah. Ketika saya bilang, ketika Rudy mengupil. Ulang. Ketika Rudy mengupil. Nah. Oh, boleh diulang. Ketika Rudy mengupil. Ketika Rudy mengupil, upil itu adalah bagian dari Rudy itu sendiri. Loh, saya bilang kalau seperti itu. Bilang artinya waduh, yuk kita tanya sama netizen. Kamu putar ulang video lihat ini. Komentarnya. Lihat komentarnya. Firman itu kalau kamu mengupil, Allah, maka seperti upil di dalam dirimu, Bilal. Aduh. Okay. Rudy, ayolah tinggi semangat lah. Kamu kan apa profesional di bidang ini. Yuk kita. Saya tahu arahnya kamu kemana mau memutar. Ya, sudah. Saya fokus ke dalam. Ketika Anda bersuara, Anda mengatakan firman adalah suara. Ya, sekarang firman adalah suara. Ketika Anda bersuara seperti ini, apakah itu firman Anda? Apa Anda sudah tidak punya firman? Apa suara Anda hilang? Anda menjadi bisu? Tidak. Ya itu, kalau manusia aja tidak, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kau pintar. Ketika habis bersuara. Berarti kau mengakui ketuhanan Tuhanku. Duh, kalau Tuhanmu
berfirman jadi terus saya bilang ketika dia bersuara, dia membentuk Yesus, itu sama saja bukan cuma kepada Yesus dia berfirman, tapi ketika membentuk matahari berfirman, nah, membentuk manusia lagi berfirman. Artinya di sini, itu artinya Anda adalah paradok. Anda sumir dan Anda pilih-pilih. Kok paradok? Maka saya tahu keinginanmu. Sebentar. Keinginanmu adalah ketika Tuhan menjadikan firman-Nya menjadi manusia, maka Tuhan bisu. Itu Tuhanmu. Tuhan kami tidak. Oh, bukan. Justru saya. Saya justru tadi Anda salah kata. Sebentar, Pak Rudi. Saya kasih tahu. Saya tanya kamu. Kamu harus tegas. Sekarang saya tanya kamu harus tegas. Ya. Firman Tuhanmu itu apakah zat? Firman adalah bagian dari zat itu sendiri karena yang memfirmankan adalah Allah. Saya kasih logika. Ya. Ketika Rudi mengupil, apakah upil itu bukan dari bagian dari Rudi? Ya. Terus? Nah, wena. Terus apa bedanya? Makanya ya. Anda pilih-pilih. Artinya, ketika Anda mengatasinya. Ya. Sebentar dong, gantian dong. Sebentar, Rudi, gantian. Sudah ada kamu jawab. Sudah kamu tanya, jawab. Saya akan menjelaskan secara detail. Karena jawaban kamu saya sekali. Saya tahu. Kamu gak bisa bertanya terus. Kamu gak bisa bertanya. Tadi kan kamu membalaskan kepada saya. Tadi kamu kan sudah. Kamu kan yang bertanya sama saya, Firman. Ya kan saya jawab. Saya akan mendetailkan parameter pertanyaan ini. Makanya, saya belum tuntas pertanyaan saya. Saya kepada Anda. Pertanyaan saya belum tuntas. Satu-satu. Nanti dibahas lagi. Satu-satu dulu. Karena ini penting. Tidak usah. Ini kan tinggal satu lagi. Ketika Anda mengatakan bahwa firman. Saya tanya kamu. Kamu bilang firman itu adalah bagian dari Allah. Maka, bisa enggak Tuhanmu menciptakan sesuatu tanpa firman? Jawab dulu. Ketika seorang presiden, dia mempunyai mandat, dia mempunyai surat. Saya tidak tanya presiden. Saya tak tanya presiden. Apakah Tuhan bisa menciptakan? Apakah Tuhan justru jawaban saya akan saya firman? Kalau Anda bertanya, kasih waktu orang untuk menjawab. Jangan diselanjut. Jangan lari. Jangan lari ayatnya. Asumsi ditolak. Tolong kasih ayatnya dari Al-Quran. Silakan, kutunggu. Saya sudah mengatakan setiap ciptaan dari Allah adalah innama amru idza arada syai'an ayakun fayakun. Melalui firman-Nya jadi dan jadilah. Ya. Tapi ketika dia sudah berfirman, apakah firman-Nya hanya untuk satu orang? Kalau Anda mengatakan firman dalam Yohanes 1 ayat 1 dan itu berwujud kepada Yesus, Anda mengatakan ketika saya kasih analogi kepada Anda, apakah ketika Anda bersuara itu suara dan bagian daripada Anda? Iya, Anda bilang iya. Oke. Okay. Terus apakah suara Anda hilang? Apa hilang? Enggak. Apakah Anda menjadi bisu? Enggak. Masih ada suara Anda. Berarti masih ada firman-firman yang lain di sana. Nah, memang betul. Memang juga seperti itu. Ketika berfirman kepada saya tanya kamu. Sebentar. Saya tahu Anda sudah menyebut logika saya kemana, jadi ini ada potong. Sebentar. Rudi, sebentar. Artinya, akan saya bawa logika Anda. Saya tahu Anda menduga ini karena Anda. Artinya, Anda sudah mengakui bahwa Tuhanmu mencipta dengan firman. Artinya dia tidak sendiri. Dengan firman. Karena tanpa firman, Tuhanmu tidak bisa mencipta apapun. Titik. Ayo, yang lain. Karena ini banyak yang antri, ganti orang ini. Besok kita berdebat. Sekarang ini titik penting. Saya tahu posisi kamu sudah kepepet. Sebentar. Logika kamu sudah kepepet. Yang kepepet kau. Makanya diam. Dia tua tuh kayak upil. 5 menit. Nah, silakan 5 menit. Ketika Rudi mengatakan, ya tadi Rudi mengatakan ya para netizen, jelas dia mengatakan bahwa firman-Nya adalah apa Yohanes 1 ayat 1. Ketika saya tanya dia, apakah suara kamu itu bukan bagian dari kamu sendiri, itu bagian dari saya? Apakah setelah suara itu keluar, apakah kamu menjadi bisu? Oh, tidak, masih ada suara saya, berarti masih bisa bersuara, masih bisa berfirman. Apakah ketika Allah berfirman dan Anda mengatakan firman itu berwujud menjadi Yesus, firman-firman yang lain hilang? Oh, dia enggak dong, karena Allah ingin kamu menjawab bahwa itu tidak bisu. Nah, ketika Yesus ya berwujud menjadi manusia dan Allah berfirman lagi, membentuk lain-lain, matahari dibentuk, langit dibentuk, bulan dibentuk, dia berfirman loh membentuknya. Apakah itu artinya matahari juga menjadi sesembahan Anda? Itu yang pertama.
logika Anda yang kedua. Saya tadi sudah jelaskan. Bentar, oh, jangan panjang-panjang. Anda bilang 5 menit. Anda bilang 5 menit. Nah, sebentar 5 menit. Ini jangan, tapi jangan panjang-panjang. Mana ada panjang-panjang itu? Kalau mau panjang-panjang besok kita berdebat. Ini bukan panjang, Pak. Besok kita berdebat. Besok kita berdebat. Ini kita berdebat. Ini kita berdebat. Ini kita berdebat. Ya besok. Ini kita berdebat. Sekarang enggak apa-apa. Sekarang enggak apa-apa. Saya sudah saya tanya ketika Anda mengatakan. Dengar dulu penjelasan saya. Saya sudah jelaskan tadi, bedakan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Artinya Tuhan mengeluarkan dulu suaranya, baru terjadi cakrawala. Sementara dengan Yesus tidak demikian. Firman-Nya menjadi manusia. Sudah berbeda ya. Dan di cakrawala tidak ada roh Tuhan. Di dalam Yesus ada roh Tuhan, roh kudus. Itu dibilang ketika bertemu Maria. Jadi kamu tidak bisa menggiring saya ke sana. Coba. Yang kedua, bukan menggiring. Ketika firman, tunggu dulu, firman menjadi manusia. Apakah Tuhan langsung bisu? Tidak. Faktanya adalah ketika Yesus menjadi turun ke dalam dunia, Tuhan tidak berfirman lagi. Bukan karena dia bisu, tapi Yesus sudah di bumi. Yesus ucapannya adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu berfirman. Kecuali satu hal. Ketika Yesus dibaptis, ada burung merpati. Dan mereka tidak berbicara berbarengan. Paham ya? Merpati dulu berbicara, habis itu pergi. Tidak banyak kalimatnya. Yesus tidak berbicara. Paham ya? Itulah urutan-urutan logikanya. Biar kau tahu. Silakan. Oke, gantian saya. Ketika Anda mengatakan bahwa berarti Tuhan enggak bekerja sendiri, ada yang bantu firman. Nah, logika Anda saya tanya sekarang. Apakah suara Anda dan Anda berbeda? Berbeda enggak? Secara materi Anda berbeda. Secara materi dan berbeda. Suara saya adalah gelombang yang mengandung arti. Bunyi yang mengandung arti. Sedangkan saya adalah daging. Nah, oke. Cakep sekali logikanya. Kalau Anda sebagai manusia aja, ketika Anda sebagai manusia aja mampu berbuat seperti itu, bagaimana mungkin Sang Maha Pencipta tidak mampu berbuat seperti itu? Kenapa Anda mengatakan bahwa Allah... Kamu betul. Makanya saya katakan Tuhanmu harus didampingi firman. Tuhanmu harus ini yang salah. Kamu nggak tahu logikanya. Gak kau udah tahu. Kalau kamu bilang, misalkan antara kamu tadi suara kamu dan bagus. Pisahkan antara materi, suara kamu dan kamu. Secara materi firman Tuhanmu bukan Tuhanmu. Secara materi. Dia bukan zat firman Tuhan. Tetap gelombang suara yang mengandung arti. Paham? Artinya sudah dua. Apakah ketika seorang presiden mengatakan kepres, mengeluarkan sebuah kepres, raja mengatakan sebuah sabda, ya, sabda, Rudi, kamu jadi patih, dan kamu sekarang jadi patih. Apakah sabda raja itu habis? Enggak. Kamu hanya mewakili raja itu untuk menjadi pengejawatan. Yang bilang siapa? Ini logikanya saya kamu bawa. Itu kan pikiran kalian bahwa ketika firman menjadi manusia, maka Tuhan tidak bersuara bisu. Tidak. Tuhan menjadi firman lain. Rudy, tetapi faktanya Rudy, ketika Yesus di dunia, Rudy, Tuhan tidak berfirman. Rudy, aku bukan teman Yesus. Bukan debat sama anak kemarin sore, Rudy. Aku bukan debat sama anak kemarin sore. Kamu anak kemarin sore yang tidak tahu apa yang sore. Sebentar, itu saya lagi pakai logika kamu. Sekarang justru kamu logika jawab. Kamu firman Tuhanmu kamu apakah saya yang tadi Tuhan kamu bertanya? Dari tadi kamu bertanya loh dan saya dijawab. Saya tadi menjawab, barusan saya menjawab kok. Saya sekarang menjawab, saya belum bertanya, Bro. Saya belum bertanya. Kamu tadi sudah bertanya, apakah Tuhanmu begini bagaimana? Iya, saya bilang. Apakah gini? Kamu tahu enggak arti pertanyaan? Itu kamu bertanya sama saya, analogi struktur argumentasi saya bangun dari pertanyaan kamu. Kamu tahu nggak teknik? Dan kamu bertanya struktur kepada saya. Struktur argumentasi saya bangun dari struktur jawaban kamu. Ya, apakah segala sesuatu diciptakan oleh Dia? Iya, saya jawab. Kok kamu bilang itu bukan pertanyaan? Itu pertanyaan kamu yang saya. Kamu harus kembali ke SD. Biar kamu paham bagi apa itu pertanyaan. Rudy. Ayo, kita dewasa yuk. Grow up yuk. Thinking smart ya. Kasih waktu aja. Mau sekarang, dia nggak tahu. Mau sekarang. Besok ini sudah jam. Sabar. Ya, sekarang aja lah. Kasih timer. Nggak usah. Besok. Sabar. Bang Paran dan Bang Rudy, sabar. Saya mau sampaikan. Nah, begini dialog yang bagus. Walaupun mereka nada tinggi, tapi masih dalam
koridor debat, ya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, menyerang agama, nah itu yang mungkin kurang baik lah, kira-kira seperti itu. Gak apa-apa sebetulnya. Nah, Rudy, karakter saya memang begini. Sorry kalau ada kata-kata ya. Ya, jadi saya mau sampaikan, kita sudah sama-sama mengenal seorang Rudy Yohanes, dan juga mungkin kita juga sudah mengenal karakter daripada Bang Farhan. Sama dengan Bang Luga Tambunan. Jadi kita hanya habis dalam forum ini. Kan begitu. Bang Rudy ini kalau ketemu saya ajak minum kopi. Ini lawan saya juga ini sebenarnya. Beliau ini kalau berdebat juga dengan saya sama seperti ini. Jadi kita harus pahami dulu di mana ruang dialog, di mana juga kemudian kita ruang persahabatan. Kita tetap sama, kira-kira gitu. Jadi mungkin besok ini saya akan jadwalkan Bang Rudy dengan Bang Farhan. Ya. Ini tema apa kira-kira? Tema apa kira-kira, Bang? Bebas. Sebenarnya gini, saya tema konsep ketuhanan itu udah bosan ya. Kita bosan nggak sih? Saya baru terjun di debat aja udah bosan deh. Nah, saya pengen tuh debat ini loh, debat yang ada parameter kebenarannya. Jadi dari ada second opinion dari seorang yang kapabilitasnya kita ketahui. Semua ada pendapat dari NASA atau Albert Einstein atau Stephen Hawking. Nah, ada korelasi komparasi gitu loh. Gak cuma asumsi kita. Karena kebenaran ini harus universal. Allah atau Tuhan tidak mungkin menciptakan kebenaran hanya untuk seseorang atau untuk kaum saja. Gak usah. Itu kalau kau buat, nanti nabimu itu tidak jadi nabi. Kalau parameter-parameter kita buat. Enggak. Saya challenge. Gak apa-apa. Saya berani. Gak usah. Dan Tuhanmu tidak jadi Tuhan nanti. Gak usah. Iya. Nah, salah sabar dulu, Bang. Jadi apa namanya? Besok kita buat challenge, kira-kira seperti itu. Karena ini banyak juga yang minta link mau masuk. Nah, kita sudah 2 jam sudah 2 jam setengah kita live ini. Kalau ada sang debater kan berkarisma, pasti banyak yang nonton. Ini dari iya, benar. Masa bisa main firman dengan upil kan ngaco, Bang. Bukan begitu, Pak. Firman dengan upil. Aduh, gua bilang lu sekolah di hutan mana sih? Dengar dulu. Saya moderatorin. Jadi, beliau itu menganalogikan. Begitu tadi, menganalogikan. Tapi terserah. Itu biar audiens yang menilai. Kan begitu. Intinya, kita sudahi sampai di sini. Karena saya tahu Bang Rudy itu nggak bisa malam-malam. Ya. Karena beliau itu jam seperti ini sudah harus istirahat. Karena kalau saya lanjutkan ini panjang. Ya, nanti kalau sudah saya sehat kita sampai pagi bisa. Oke. Kebatasan. Jadi biar sampai segitu. Besok jam 8. Bang Rudy, semoga cepat sembuh Bang Rudy. Semoga cepat sembuh Bang Rudy ya. Salam ya. God bless. Kalau begitu begini. Kalau begitu begini, Bang Luga. Besok Bang jadwal Bang Luga saya majukan. Karena jam 8 diisi Bang Rudy sama Bang Farhan. Kan Bang ya, Bang kita lihat Bang, aja. Bang Luga kan sama Bang Valen besok. Ya kita lihat aja besok. Berarti kita majukan lah ya. Jam kita berapa? Digabung enggak apa-apa sih. Digabung menjadi Bang Aristo, digabung jadi tim enggak apa-apa. Jangan apa, digabung. Pasangan ganda. Digabung enggak bisa itu. Jangan. Oke, izin ya. Oke, selamat istirahat Bang. Oke, siap Bang Rudy. Bang Rudy. Ini manusia buru-buru ya.